Selamat datang di video tutorial bagian 2 Sekolah Madania. Saat ini kita akan memfokuskan pada cara mengakses e-learning. Setelah muncul tampilan berikut ini, klik fitur e-learning. Lalu, kalian akan melihat folder mata pelajaran. Kali ini, kita akan langsung memilih pelajaran matematika. Klik folder matematika. Di dalam folder matematika, kalian akan melihat subfitur semester outline, weekly guide, handout, worksheet, slide video animation, test compilation, assignment homework, dan discussion. Selanjutnya, klik subfitur worksheet. Di dalam subfitur worksheets, kalian akan dapat melihat semua worksheets yang telah diunggah oleh guru kalian. Untuk memilih salah satu worksheet, kalian dapat mengklik icon download. Klik kembali download. Selanjutnya, kalian dapat melihat worksheets yang kalian butuhkan. Selamat mengerjakan!